Oke. Apa? Yo. Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kok berat? Namanya masih belajar ya kan? Hei, bismillah, belajar naik Vespa. Aduh. Udah nih. Udah belum ya? Hei. Bebe mau pakai helm. Udahlah. Ada helm ya? Halo guys. Sorry ya agak lama ya. Namanya juga baru belajar. Pertama kali nih aku bawa Vespa, betul serius. Mantap, mantap. Sebenarnya kalau udah di gigi 3 udah enak deh ya, udah aman lepas gini aja ya. Terus tumpuannya itu katanya harus di kaki kanan ini. Jadi kalau mau belok itu enaknya belok ke kiri kalau mau muter itu. Makanya tumpuannya di kaki kanannya ini lebih kaki kanan ini tumpuan. Di rem lah gitu. Biar juga jangan kelepasan nanti nabrak pula kan. Ya agak beda lah, beda sikit lah sama motor biasa cara mengendalikannya ya. Kalau secara konsep ya sama lah. Eh sorry lah ya untuk abang-abang anak Vespa. Kok awak kelihatan kampungan ya kan. Memang gak pernah. Gak pernah aku nyoba ini. Soalnya gak ada yang punya. Ini punya tetangga pinjam tadi. Enak juga naik Vespa nih, bisa geber-geber orang. Bang, naik Vespa bang. Untung ini hari Minggu ya, jalan sepi. Jadi kita cari aman-aman aja lah. Cari jalan aman. Hampir mencelat. Aduh. Spionnya pun nggak bisa dibelokkan ini, nggak nampak spionnya. Ada. Tapi om itu enak aja deh kan, karena udah biasa tadi. Ya. Iya. Gitulah kalau anak Vespa ditegur ya kan. Coba nerox. Coba nerox, nggak ada yang negor. Sombong-sombong kali lah, naik Vespa enak ya, negor. Mantap kali. Kleksonnya mana nih kleksonnya nih? Hah? Ini, nggak ada tombolnya. Nggak ada tombol kleksonnya. Nggak tahu. Nggak ada tombol kleksonnya. Kita jalan-jalan santai aja ya. Jalan santai sambil nyari tempat ngopi. Aku yang ngeri-ngeri sedap kok udah lampu merah gini. Aku udah berhenti. Dah. Gak bisa lagi ngengkol. Kalau udah berhenti. Aduh. Mau belok aja ngeri-ngeri sedap. Aduh, lubang lagi.
Bismillah, bismillah. Bismillah. Belum terbiasa, tapi udah oke lah, baru pertama kali nyoba udah kayak gini kan, udah mantap nih. Tadi cuma satu kali mati karena berhenti tadi. Mati terus ngengkol. Gak usah ngebut-ngebut Gandhi, gak usah mentiko. Baru belajar sehari udah mau speeding pula naik Vespa. Aduh ampun. Ini klaksonnya. Klaksonnya gak ada, pening juga aku nih. Gak bisa klaksonnya. Aduh, ngeri-ngeri sedap apa. Ini gigi satu nih ya. Gigi dua. Nah, besok gigi tiga. Mencelat lah. Mencelat. Di Ketoprak Jakarta kayaknya enak tuh. Tapi enggak bisa muter. Takut kemuter. Aduh. Kita cuma bisa mengikuti arus belok kiri. Gak bisa muter. Belok kiri aja bisanya. Bismillah, bismillah, bismillah ya Allah. Lindungi hamba ya Allah. Lindungi hamba ya Allah. Aduh. Ijo, ijo, ayo, ijo. Udah gigi 4 nih ya. Sampai juga aku gigi 4. Aduh, kayak anak istimewa baru belajar naik kereta lah. Kita isikan shell aja nih, Vespanya nih, ada shell nih. Aduh. Ampun, ampun, ampun. Tapi kalau gak terbiasa naik Vespa nih, agak getar-getar ya, terasa tangan ya. Agak berat ya di tangan. Kalau gak biasa. Tapi kalau yang udah biasa ya udah master, jemping-jemping kan ya Vespanya itu ya kan. Road race dia. Pajak pagi Setia Budi. Agak berat dia ya. Di gigi 1, gigi 2 agak berat. Tapi kalau di gigi 3 dia enak lah masih. Udah gigi 3 udah aman dia nih. Ada. Tumben bengkel Minggu buka ya. Biasa bengkel Minggu gak buka. Ada mencelat, mencelat. Ada. Ada. Pegel juga. Hey guys, cara riding positionnya enak sih ya. Riding position enak. Pas lah sama aku. Cuma memang agak jinjit juga ya, aku pikir lebih rendah dari Aerox. Rupanya sama aja. Jinjit juga di sini. Mungkin di bagian ini agak lebar ya. Bangkunya nih jadi agak panjang dia gitu. Ini lampu-lampunya tapi tak hidup tangga enggak tahu aku. Ini lampu tangan, lampu ini lampu dekat jauhnya ya kan. Ini klaksonnya. Klaksonnya enggak ada lagi tombol yang kalian tengok nih ya. Nah. Udah pandai ngidupinnya. Ya. Sing nang weng kelangeng kongkeng. Ini agak goyang-goyang bangkunya. Gua enggak tahu gua tahu kenapa nih. Tamu lepas atau kayak mana ya kan. Aduh. Tapi asik sih naik Vespa ya, seru ya. Ada lucu-lucunya, lawak-lawaknya. Keren gitu, estetik gitu kan. Terus nanti kalau ada orang naik Vespa ditegur gitu padahal enggak kenal. Keren-keren. Anak Vespa nih mantap. Jadi pengen beli Vespa aku. Ada yang jual-jual Vespa? Tapi nantilah. Belum sekarang.